Suci akan bikin ide jualan ya Food Lovers, bikin kebab mini. Ini bahan-bahannya ada beef, ada sosis. Ini isiannya terserah Food Lovers aja ya, mau beef atau mau sosis itu terserah. Ini ada kulit tortilla, ada timun yang sudah dipotong panjang-panjang, ada daun lada, ada saus tomat, saus sambal, ada mayones tentunya buat penyedap. Ini kita ambil kulit tortillanya ya Food Lovers, kita ambil beef, mau sosis itu suka-suka Food Lovers. Kita kasih timun, kita susut seperti ini, kita kasih lada seperti ini, kita kasih saus sambal, kita kasih saus tomat, kita kasih mayones. Ini sebelumnya beefnya sudah saya panggang ya Food Lovers, kita lipat seperti ini, ini tarik ke sini, kita gulung, kita tarik seperti ini biar tidak pecah seperti ini. Ini penampakannya ya Food Lovers. Ini tiap pagi Bu ini juga jualan sekolahan-sekolahan. Alhamdulillah laris manis Food Lovers. Kita bikin seperti ini sampai selesai. Kebab yang sudah kita gulung-gulung tadi hasilnya seperti ini. Sangat cantik dan mudah bukan? Ini Bu ini Puji jual dengan harga 3.000-an ya Food Lovers. Ini dengan modal yang sangat minim. Ini aku beli tortilla seharga 1.000-an kurang. Harga beefnya 400 rupiah. Dan ada timun dan lain-lain aku patok dengan harga 1.600. Hasilnya sangat lumayan bukan? Cantik ya Food Lovers. Ini tinggal kita panggang.